Sule tak mau tahlilan 7 hari Lina di rumahnya? Ini katanya. Pihak keluarga akan menggelar acara tahlilan 7 hari meninggalnya Lina Zubaidah di Bandung, Jawa Barat pada Jumat malam 10 Januari 2020. Sebelumnya kabar beredar acara tahlilan akan digelar di kediaman komedian Sule di kawasan Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Namun saat dihubungi, komedian yang namanya melambung lewat grup lawak menepis kabar tersebut. Enggak ada 7 harian di rumah saya, tulis Sule melalui pesan singkat. Sule berujar acara tahlilan 7 hari mendiang mantan istrinya digelar di Bandung. 7 harinya di Bandung, di rumah keluarganya, sambungnya. Sebagaimana diketahui, mantan istri Sule, Lina Zubaidah, meninggal dunia pada Sabtu 4 Januari 2020 lalu. Penyebab meninggalnya Lina Zubaidah diduga lantaran penyakit asam lambung serta darah tinggi. Namun, Rizky Febian, anak Lina, menduga ada kejanggalan atas meninggalnya sang ibunda. Rizky pun melaporkan kecurigaan tersebut ke Polrestabes Bandung untuk dilakukan otopsi. Kini otopsi itu telah dilakukan pada Kamis kemarin, tinggal menunggu hasilnya hingga 2 minggu ke depan. Lalu bagaimana guys perkembangan terbaru menurut kalian? Jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.